Hai semuanya, kali ini aku bikin bolu kukus pop ice rasa strawberry. Rasanya enak banget, lembut dan juga empuk. Kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana, tonton terus videonya sampai selesai. Sekarang aku udah siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur. ...70 gram gula pasir. 1 sendok TSP, bisa diganti dengan TBM atau opalet. Lalu mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Kalau udah mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini, matikan mixernya. Selanjutnya siapkan saringan, lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 70 gram, tepung maizena 20 gram, kemudian ayak agar hasilnya lebih halus dan tidak bergerindil. Lalu aduk menggunakan spatula. Di sini aku menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas kayak gini. Selanjutnya masukkan 2 saset pop ice rasa strawberry. Nah, untuk rasanya bebas ya, sesuai selera. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 90 gram susu kental manis. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini aku pakai pewarna merah muda. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu masukkan 50 ml minyak goreng. Kemudian aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak goreng yang mengendap di bawahnya, karena itu bisa menyebabkan bolunya jadi bantet. Siapkan loyang ukuran 22 x 10, kemudian dioles dengan margarin, lalu dialas dengan kertas roti, kemudian dioles lagi dengan margarin. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Selanjutnya, ratakan adonan menggunakan tusuk sate, kemudian hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Nah, di sini aku udah panaskan kukusan. Sekarang kukusannya udah panas, langsung aja aku masukkan loyangnya. Lalu aku kukus kurang lebih selama 25 menit. Setelah 25 menit, aku mau tes tusuk dulu. Kalau udah nggak ada yang lengket kayak gini, itu artinya bolunya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan. Lalu keluarkan bolunya dari loyang. Selanjutnya lepaskan kertas rotinya. Kemudian bolunya mau aku beri topping. Untuk toppingnya aku pakai selai strawberry. Lalu aku tambahkan parutan keju di atasnya.
Nah, ini dia bolu kukus pop stroberinya udah jadi. Sekarang mau aku potong-potong. Bolu kukus pop ice ini rasanya enak banget, lembut dan juga empuk. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih.